sahabat Lugas TV, saya Saskia Natasya, reporter Lugas TV. Jangan lupa dukung channel Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada. Malam ini saya coba pengen jalan-jalan ke salah satu makam yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Seperti apa, siapa tahu teman-teman pengen kesini dan seperti apa di dalamnya, penasaran? Ayo sama-sama kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Sebelum saya mulai acara Lugas Gerobak ini, saya kembali lagi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung aja kedatangan saya malam ini, acaranya seru. Yang biasanya Lugas Gerobak ini ke salah satu lembaga, ke pemain bola, olahraga, baik itu di bidang politik. Kali ini beda, suasananya beda, dan memang sedikit-sedikit rada kita harus mengingat kepada kepada pahlawan. Saya sekarang ini lagi berada di makam Keramat. Nah, yang jelas seperti apa suasananya dan bagaimana di sini kondisinya, kita tanya-tanya langsung kepada yang ada di sini nih. Lebih tepatnya bicara kuncen mungkin ya, atau orang yang di sini yang lebih tahu lah seperti apa suasana di sini. Langsung aja, selamat malam, assalamualaikum Pak. Iya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ini saya langsung aja, Bapak bisa langsung perkenalkan diri Bapak sebagai apa di sini dan siapa namanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadz Arif Saifuddin, sebagai juru kunci Syekh Jamaluddin yang ada di Keramat Merak. Baik, Pak Syarifuddin ya, ya. Pak Ustadz Syarifuddin. Nah, jadi Pak Ustadz ini maaf mengganggu nih, kira-kira enggak ya? Santai ya. Santai. Saya jujur aja begitu pertama masuk ini, saya penasaran apa ini gitu loh. Tentu ada suasananya ini, pemirsa bisa lihat, teman-teman juga bisa lihat suasananya ini sangat luar biasa lah, view-nya gitu bagus sekali. Jadi kita mau tanya-tanya pastinya nih Pak Ustadz nih. Boleh, boleh. Terus kalau di sini tuh kalau saya boleh tahu ada berapa juru kunci kuncen atau kalau juru kuncinya di sini? Kalau juru kunci saya yang utama ya kan, ada rekan-rekan kita yaitu saudara Ovi, Abah Asep, itu pembantu saya istilahnya. Kalau saya lagi asisten ya Pak ya, asisten lah. Jadi ada total ada tiga. Jadi Pak Ustadz sendiri dan ada dua asistennya, jadi tiga juru kunci ya. Terus kalau boleh tahu nih, pengunjung di sini tuh mereka itu cuma ziarah aja atau ada apa lagi, ada yang berjualan atau apa yang mereka dapatkan di sini? Nah, begini ya, perlu saya jelaskan, pengunjung sini banyak yang dari mana-mana, dari luar kota, bahkan ke Pulau Jawa, Sumatera, beliau ziarah ke tempat sini. Kesatu yaitu kesannya sambil ziarah, keduanya wisata religi. Karena di tempat lingkungan di Syekh Jamaluddin ini tempat pelabuhan, jadi bisa untuk wisata. Oh iya iya. Bisa jalan-jalan. Melihat kapal ya Pak ya. Setelah beliau ziarah kan. Tapi untuk kita misalkan kita mungkin dibatasi ya Pak ya, untuk enggak terlalu jauh, terlalu paling hanya melihat mungkin ya Pak ya. Melihat suasana mungkin sahabat Lugas TV juga bisa lihat teman-teman di belakang saya ini tepat ada kapal feri penyeberangan. Ini memang untuk menyeberang ke arah Lampung. Jadi view-nya setelah kita ke makam situ mungkin ke dalam Pak ya. Itu dia, kita kesini bisa sambil lihat view-nya. Bukan cuma itu juga, ada berjualan juga katanya Pak ya. Oh, iya. Ada banyak souvenir ya. Betul. Souvenir juga pemirsa. Nah, terus kalau misalkan
saya mau kesini nih atau sama teman-teman nih buat sobat Tugas TV mau datang ke Syekh Makam Jamaluddin ini, itu dikenakan biaya nggak Pak? Untuk yang saya tahu, semenjak saya berdiri, semenjak ganti orang tua sampai sekarang itu, semenjak orang tua juga sampai sekarang tidak ada untuk pungut biaya, tidak ada. Betul. Nah itu yang mungkin nanti khawatirnya dikhawatirkan ya Pak ya, takutnya ada yang berpikir, wah mau kesini khawatir ada biayanya, padahal kita tujuan kesini adalah untuk mengingat tokoh agama ya Pak ya. Jadi tidak ada biayanya ya sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Jadi perlu saya jelaskan ya, kalau ada sistem yang macam kayak gitu kan, kita sini mengingat bahwa si tempat palio Pak ya. Ya kan tidak etis doang kalau ingin mau jarak masa seperti kayak orang bayi sebut jalan-jalan atau pariwisata ini ya. Kan tidak bagus. Iya betul-betul, karena sini tidak boleh ya. Tidak boleh luar biasa memang jadi di sini sudah apa namanya mengikuti peraturan-peraturan yang di sini ya Pak ya. Terus terkait adanya COVID, dampak COVID-19 ini kira-kira persiapan untuk yang lain-lain cuci tangan itu ada ya Pak ya? Semua disiapkan. Semua disiapkan. Dan ini pun sebelum melanjutkan ini saya lepas masker sama Pak Ustadz ini. Kita nih udah ya mungkin udah dibilang aman ya karena sudah suntik ya kalau saya ya. Begitu juga Pak Ustadz, makanya kita lepas nih maskernya nih. Dan jarak juga nggak agak jauh. Terus lanjut nih Pak Ustadz. Terus untuk akses wisata di sini nih, wisata religi ya maksudnya bener nggak maksudnya? Itu tepatnya itu ada di mana biar sahabat Lugas TV ini tahu nih lokasi ini tuh adanya di mana alamatnya? Maksudnya apa ini? Cara misalkan kita mau masuk ke sini teman-teman nih kan ya, caranya bagaimana prosedurnya? Oh kalau mau ziarah ke tempat makam Syekh Jamaluddin ini, kita di sini kan ada lingkungannya kan di dalam pelabuhan. Pelabuhan ya. Jadi pintu utama di pos 1. Minta izin untuk ziarah, petugas juga mempersilahkan. Oh gitu ya. Biasa. Jadi memang sesuai juga. Jadi setelah di sini kita juga ada protokol kesehatan ya, Pak Ustadz ya. Jadi teman-teman Lugas TV nggak perlu khawatir. Cuman mungkin ada batasannya ya, Pak Ustadz ya. Ada jaga jarak juga. Terus ini penyeberangan sampai saat ini dari awal berdirinya adanya Syekh ini diketahui oleh Pak Ustadz ini itu. Komunikasi dengan pihak kereta api dan pelabuhan ini gimana Pak? Alhamdulillah untuk sampai sekarang untuk komunikasi pihak dari SDP, bagian istilahnya PJKA itu kita aman-aman saja. Aman-aman selalu ya. Berkomunikasi. Baik-baik saja ya, lancar ya. Jadi ya, memang semua itu membutuhkan komunikasi baik. Betul. Ya Pak ya. Terus untuk ini yang untuk ini maaf nih saya agak menjurus ke pemerintahan Pak. Jadi sampai saat ini apakah ada pihak pemerintahan yang ada bantuan gitu untuk UMKM di sini, usaha-usaha di sini, usaha-usaha kecil di sini untuk souvenir. Misalkan ada bantuan pemerintah nih saya buat di Syekh Jamaluddin ada sebuah souvenir yang saya sumbangkan untuk UMKM-nya. Ada nggak gitu Pak sampai saat ini komunikasi? Alhamdulillah untuk sementara ini yang saya rasakan belum pernah disentuh oleh pemerintah, baik dari perusahaan yang kita tempati di sini, baik SDP, cuman beliau SDP memfasilitasi untuk akses masuk saja. Jadi untuk pemerintahan sampai sekarang belum tersentuh. Belum alhamdulillah itu. Ya semoga pemerintah juga bisa mendengar ya Pak ya. Jadi artinya sebenarnya tidak menuntut apa-apa, jadi Bapak ini cuma untuk mengingat gitu, mengenang para pejuang-pejuang Islam di zaman dulu ya, Pak Ustadz ya. Terus ada nggak souvenir atau hadiah khusus gitu, misalkan ketika saya atau teman-teman Lugas TV ini mau pulang nih setelah dari makam nih, ada nggak hadiah souvenir gitu, ada nggak kira-kira Pak Ustadz? Perlu saya jelaskan, di sini tempat kita sudah sediain ya buat souvenir, baik makanan, belanja apapun, istilahnya untuk oleh-oleh, di sini situ. Sudah siapkan lah yang baik di bawah maupun di atas kan gitu. Jadi sudah komplit ya Pak Ustadz ya. Jadi ada memang gitu. Cuman kita sebagai pengurus di sini bagaimana caranya supaya peziarah ini datang nyaman, pulangnya juga nyaman gitu ya. Jadi tidak ada pesan yang tidak baik. Nah, ya, jadi memang di sini souvenir gratis tidak ada, hanya memang di sini ada UMKM-nya dari para pedagang-pedagang di sini Pak ya. Jadi oke gitu aja pemirsa. Jadi mungkin nanti ini ada Pak Ustadz saya minta tolong closing statement-nya. Terus bagaimana masukan kepada masyarakat supaya masyarakat di
Indonesia lah khususnya, atau di Merak ini atau di Cilegon, di Banten, agar selalu mengingat para pejuang Islam dulunya, penyebar Islam. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rakyat se-Indonesia, marilah kita untuk bersama-sama jagalah dan rawatlah untuk pejuang-pejuang wali Allah. Karena beliau siar agama, pejuang agama. Maka dari itu, marilah kita beramai-ramai datang ke tempat para wali Allah. Tidak semestinya harus datang di Merak, juga banyak di Provinsi Banten ini tempat singgah para wali Allah. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi sedikit bincang-bincang supaya pemirsa tidak penasaran adanya makam Syekh Jamaluddin ini. Beliau ini adalah pejuang syiar Islam ya, Pak ya. Jadi dan di sini pun teman-teman Lugas TV bisa menikmati wisatanya. Jadi religi plus wisata. Ada juga souvenir-souvenir yang berjualan di sini. Jadi nggak usah kebingungan, kehausan atau pengen kenang-kenangan dari sini, ada semua komplit di sini. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak waktunya. Pemirsa Lugas TV, itu saja bincang-bincang saya. Jangan lupa saksikan terus acara Lugas TV yang lain, yang menarik lainnya, hanya di Lugas TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.